Nah, kembali lagi nih di showroom kita di Syariah Mobil Indo. Satu-satunya di Indonesia. Nah, kali ini saya berkesempatan langsung berbicara dengan pemiliknya langsung dari Syariah Mobil Indo, yaitu dengan Pak Haji Martin. Siap. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Walaupun udah sore, semangat juga harus tetap pagi. Udah ya, Pak pastinya, kudu semangat. Betul. Kalau kita semangat, nontonnya pun ikut-ikutan semangat. Betul banget. Dan rezekinya ikut-ikutan semangat. Amin. Itu udah pastinya. Betul. Ya. Nah Pak Haji, untuk yang belum tahu nih, Syariah Mobil Indo seperti apa sih Pak Haji? Syariah Mobil Indo, di sini kelebihannya karena sistemnya di Mas. Karena di sini beli mobil tidak ada denda, tidak ada tarik, debitur yang meninggal hutangnya dianggap lunas. Masya Allah. Kemudian beli mobil di sini itu bisa upgrade unit, downgrade unit, upgrade angsuran, downgrade angsuran ketika proses leasing sedang berjalan. Cakep banget tuh. Dan beli mobil di sini itu bisa request sesuai dengan keinginan dan kebutuhan customer. Oh, jadi bisa beli mobil di showroom sebelah? Bisa beli mobil sesuai dengan requestnya dan keinginannya gitu. Wah, enak banget tuh. Banget. Tapi ada benefitnya nggak sih Pak Haji? Udah pastinya. Ada nih. Nah, kelebihannya di sini, keunggulannya di sini yang tadi tuh ya. Nah, kemudian di sini juga ada undian hadiahnya nih. Apa tuh? Beli mobil ada undian haji dan umroh. Tuh, free Allah. Nano coating. Mobil bergaransi, tidak bekas banjir, tidak bekas nabrak. Dan apabila ada kemungkinan itu terjadi, itu pasti akan dikasih tahu. Akan dikasih tahu ya. Dan beli mobil di sini bergaransi selama 2 tahun. Masya Allah, bergaransi selama 2 tahun itu lama banget tuh. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Tuh, jadi banyak banget tuh benefit dan kelebihan di showroom Syariah Mobil. Siap, satu-satunya di Indonesia. Satu-satunya di Indonesia. Alamatnya kita kasih tahu. Nah, iya Pak Haji nih yang Jalan Pendidikan Syariah Mobil Indo, Jalan Pendidikan Rawakalong Gunung Sindur Bogor, Jumat libur. Nomor teleponnya langsung telepon aja ke Dimas. Ke Dimas nih di 0819 1845 2000. Dimas. Diam-diam bisa jadi emas. Asik. Nah, Pak Haji langsung aja nih ke mobil yang pertama. Oke. Berang-berang makan berkat. Apa tuh? Berangkat. Berangkat. Oke, Sirion. Manual 2008. 2009 nih. Ini 2009. 2009. 2009. Harganya jangan dikasih mahal ya. Berapa tuh, Pak Haji? Cukup di 69.500. 69 juta. DP-nya 15 juta, kita kasih 9 juta aja. Angsurannya 2.400.000. Bungkus. Tuh, DP dikurangin dari Pak Haji dari 15 juta jadi 9 juta. Betul. Yang tadi warnanya hitam, sekarang air biru. Apa tuh? Warna biru air warna laut. Warna biru air laut. Yang pakai baju biru tukang urut. Yeah. Eh Mas, ini karena tipenya sama. Sama. Kita kasih harganya pun sama. Iya. Tuh, jadi DP dikurangin lagi ya Pak Haji. Iya, betul. Dari DP-nya 15 jadi 9 juta aja. Yang mau cepetan deh, berang-berang makan ketan. Berangkat cepetan. Langsung kita ke langsung aja Pak Haji. Unit satunya lagi. Nih, Dimas. Ini ada berapa nih, Pak Haji? Ini mobilnya murah-murah nih, Mas. Murah banget nih. Ada Calya G manual 2019 macan terbang. Apa tuh? Mama cantik antar jemput abang. Alright. Untuk kilometernya masih di 100 ribuan, Mas. Masih 100 ribuan. Nah, harganya jangan dikasih mahal ya, Mas. Berapa tuh? Cukup di 119 juta aja. DP-nya 15 juta, kita kasih 5 juta aja. 5 juta aja. Jangan untuk mahal. Angsurnya berapa, Pak Haji? Cukup di 3.300.000. Bungkus tuh. Jadi jangan lama-lama, langsung saja hubungi ke nomor saya. Nih, mobil saja itu mobil apa, Pak Haji? Ada Etios manual 2015. Ini 2015. Mobil bukan mantan. Bukan mantan. Manis dalam ingatan. Kilometernya? Kilometer berapa, Haji? Masih di 50 ribuan. Masih di 50 ribuan. Untuk harganya jangan kasih berapa mahal. Tuh? Cukup di 89 juta aja. 89 juta. DP-nya 15 juta, kita kasih di 12 juta aja nih. Wow, dikasih promo lagi sama Pak Haji. Untuk angsuran berapa, Pak Haji? Cukup di 2.600.000. Bungkus. Tuh, jadi yang punya budget untuk angsuran 2 jutaan udah punya mobil Etios. Ini ada Kijang, apa? Rover, mobil Motuba. Apa tuh? Mobil tua, bagus. Masa saya tua, Pak Haji? Untuk harganya Mas, berapa nih? Cukup di 32 juta, kita kasih di 20 juta, 28 juta aja. 28 bungkus juta aja bungkus ya Pak Haji. Yoi, itu, jangan malu, wah Mas. Banyak banget nih promo-promonya nih. Ada apa lagi nih Pak Haji? Motubanya lagi banyak. Motubanya lagi banyak. Kia Carens. Kia Carens. Manual 2001. 2001. Nah, harganya untuk kan harganya berapa Haji? 549. Kita kasih di 39 juta aja. Wow, bungkus 39 juta udah punya mobil 3 baris lagi. Yuk.
Nih ada mobil apa lagi Pak Haji nih? Ada Espas manual 2006. 2006. Kemarin aneh ngeliat Agim bawa mobil ini nih. Agim? Anak-anak gimbal. Iya. Kian Agim yang sering ceramah. Mas, harganya cukup di 39 juta aja. Yeah. DP-nya 15 juta. Angsurannya berapa tuh? Lebih murah daripada motor. Wah, berapa Pak Haji? 1.500.000. Bungkus. Wow, mobil angsuran 1 jutaan udah bisa bawa mobil Espas ya. Ini cocok untuk orang Padang. Apa tuh? Pandai berdagang. Yeah. Untuk usaha cocok nih. Untuk usaha cocok nih. Untuk berniaga. Ada Motuba lagi nih, Mas. Apa nih? Kia Carnival. Iya. Sudah ada sunroof. Udah ada sunroof. Udah ada Matic. Motuba udah ada sunroof Matic lagi. 2001. 2001. Kilometer masih di 100 ribuan. Masih 100 ribuan tahun harganya, 2001. Jangan, pajaknya hidup nih Mas. Pajak hidup. Pajak hidup bulan Februari 2024. 2024 Februari. 2024. Harganya Mas? Berapa tuh Pak Haji? 349 kita kasih 39 aja. Dikasih 39 juta. Langsung di korting 10 juta sama Pak Haji. Betul. Nah, Vios. Ini ada mobil apa nih Pak Haji? Vios G Automatic 2006. Hitam-hitam kereta api. Apa tuh? Warnanya hitam banyak bener yang pada antri nih. Iya, langsung aja dibungkus. Yuk. Kita gaskan. Untuk kilometer masih di 100 ribuan. Kilometer masih 100 ribuan itu wajar pemakaian 2005. Betul. Harganya Mas, berapa cukup tuh? Di 65 juta. 65 DP-nya juta. DP-nya 29. Kita kasih 25 aja. 25 di angsurannya, kota kita. Berapa mirip tuh? Kayak motor nih. Berapa Pak Haji? 2.300.000. Bungkus. Angsuran cuma 2.300.000 dapat Vios sedan. Nah, ini nih. Ini apa nih Pak Haji? Ada FVV Mega Carry tahun 2019 Pacinko. Apa tuh? Pengusaha Cina yang punya toko. Iya, alright. Tuh cocok banget tuh yang punya toko. Ini mobil pick up ya Pak Haji? Iya, betul. Untuk kilometer jalan berapa nih? Kilometernya masih di 20 ribuan. Wow, 20 ribuan itu low banget itu. Banget. Terus untuk harganya berapa? Cukup di 89 juta, DP-nya 43 juta, kita kasih di 35 juta aja nih Mas. Wow, 35 juta. Angsurannya 2.300.000. Bungkus. Cuma angsuran 2.300.000 udah bawa nih. Betul. Mobil pick up bisa buat usaha, bisa buat yang lain-lainnya. Ada. Pokoknya. Mobilnya kok harganya segini semua ya? Iya, benar. Ada nggak sih mobil yang lebih tinggian lagi? Ada nggak, Pak Ji? Ada, yuk kita nengok ke depan aja yuk. Gaskan, berang-berang man berkat. Berangkat. Nah, balik lagi nih kita. Siap. Ini sekarang di showroom yang mana nih, Pak Ji? Ini showroom yang tampak dari depan. Oh, ini tampak dari depannya. Iya, ini kita posisinya ada di tempat nano coating, Dimas. Oh, di tempat nano coating. Jadi beli mobil di sini itu free nano coating, Dimas. Setelah betul. Mobil dicat. Di sini enaknya, Dimas. Itu ada bengkel cat ada. Ada bengkel cat bengkel sendiri. Bengkel perbaikan mesin ada. Ada sendiri. Biro jasa ada. Biro jasa ada. One stop shopping. Jadi enggak usah khawatir beli mobil di sini Pak Haji ya. Udah pastinya. Nah, langsung aja kita lanjut nih Pak Haji. Ini ada mobil apa? Ada Innova G Innova V Automatic. Bensin tahun 2014 macan putih. Apa tuh? Mama cantik antar jemput papi. Cocok banget nih untuk yang antar jemput papi. Yuk. Ini kilometer jalan berapa lagi? Kilometer masih di 100 ribuan. 100 ribuan. Ya. Untuk harganya? Berapa tuh? Cukup di 179 juta. Ya. DP-nya 29 juta. Jadi berapa? Kita kasih 17 juta aja. Dikasih 17 juta dari 29 juta. Wow, murah banget. Murah. Angsurannya 4.900.000. Bungkus. Langsung aja yuk. Langsung dibungkus. Kita gaskan. Yuk. Yuk ada Camry nih. Camry. Camry V Automatic 2011. Kilometernya masih di 100 ribuan. 100 ribuan. Harganya jangan dikasih mahal. Berapa tuh? Cukup di 159 juta aja. 159. DP-nya 29 juta. Kita kasih diskon 10 juta. Jadi 19 juta aja. Wow, dikasih diskon 10 juta. Oh, iya. Angsurannya 4.900.000. Bungkus. Tapi ini no gimmick-gimmick kan Pak Haji? Enggak. Nanti di screenshot aja langsung WhatsApp ke nomor saya. Ah, betul. Ini selanjutnya mobil apa aja? Ada RAS G Automatic 2018 duren sawit. Apa tuh? Duda keren yang punya pon duit. Iya. Untuk gas kilometer jalan berapa aja? Masih di 70 ribuan. 70 ribuan. Harganya cukup di 195 juta aja. 195. DP-nya 25 juta. Kita kasih 18 juta aja. Wow, mobil di korting semua DP-nya. Yuk, angsurannya 5.300.000. Bungkus. Jadi jangan lama-lama langsung saja dibungkus, dibongkar. Dimas, ini mobil baru datang nih, Mas. Mobil baru datang. Pajero Dakar tahun 2013. 2013. Nah, untuk harga dan DP-nya langsung aja nanya ke Dimas. Ya, betul. Satu-satunya. Ya. Ya, satu-satunya. Cowok idaman para gojali. Iya, apa tuh? Golongan janda liar. Iya. Wih, mobil ganteng nih. Yoi.
ada Brio Matic 2020. 2020. Macan ternak. Apa tuh? Mama cantik antar jemput anak. Iya, cocok banget nih buat antar jemput anak sekolah pakai Brio. Pastinya. Untuk kilometer jalan berapa? Masih di 50 ribuan. 50 ribuan. Iya. Untuk harga? Cukup di 159 juta. 159. DP-nya 19 juta. Kita kasih 17 juta aja. Wow, di korting lagi. Yuk. Untuk angsurannya? 4.400.000. Bungkus. Gasken. Innova. Innova. G manual 2012. Ini bensin. Bensin. Cocoknya. Apa tuh? Untuk yang istrinya 4, anaknya 1. Cocok banget ini. Lalu Pak Ji, bukan istrinya 4, anaknya 1. Ya. Anaknya 4, istrinya 1. Oh iya betul, begitu maksudnya. Kelewat. Emang lucu banget nih Pak Ji. Coba yang nyimak tuh yang fokus. Mas. Ya. Untuk harganya berapa cukup tuh? Di 159 juta. 159. Kasarannya kita ketawa gitu aja. Ketawa ya. Aduh. Kalau DP-nya berapa nih? Berapa nih? Cukup di 29 juta aja, kita kasih 19 juta aja. Wow, di korting lagi. Yoi. Angsurannya? 5 jutaan. Bungkus. Langsung saja. Gaskeun. Rocky Air manual 2021 pasar ibu. Wah, apa tuh? Pemakaian rasa baru. Kilometer jalan berapa, Ji? Masih di 10 ribuan. Wah, bener-bener baru ini mah mobil ya? Pastinya. Bener, untuk harganya berapa, Ji? Cukup di 179 juta. 179. DP-nya 25 juta. Kita kasih 18 juta aja. Wow, di korting lagi sama Pak Ji. Untuk angsurannya berapa, Ji? 5 jutaan aja. Bungkus. Wow, ini mobil di sini semuanya dikasih diskon nih untuk DP-DP-nya. Jadi jangan sampai kelewatan, langsung saja dibungkus. Langsung dibungkus. Ada JSRS Matic 2017. Pakai mobil ini apa dijamin tuh kedinginan. Kenapa tuh Pak Ji? Tipenya RS. Iya. Bisa ada bikin RS-nya. Meriang. Iya, menggigil ya. Iya, meriang. Merindukan kasih sayang. Iya. Aduh. Pak Ji, untuk kilometernya berapa nih? Kilometernya masih di 50 ribuan. 50 ribuan. Yes. Untuk harganya Pak Ji? Cukup di 205 DP-nya. Hah? 25 juta, kita kasih 17 juta aja. Wow, di korting lagi. Pastinya. Untuk angsurannya, Pak Ji? 5 juta 700-an. Bungkus. Nah, Pak Ji, nah, kalau untuk mau beli mobil di sini nih, persyaratannya apa aja sih, Pak Ji? Banyak, KTP suami istri, kartu keluarga, rekening tabungan 3 bulan terakhir, bukti kepemilikan rumah yang terakhir, kemudian slip gaji aja. Dan untuk uang booking fee? Untuk uang booking fee ada nggak? Cukup di 5 juta aja, tidak disetujui uang kembali pun tanpa dipotong spesial pun. Tanpa dipotong, Pak Ji? Pastinya. Tuh, nah, jadi, kalau untuk mau lebih lengkapnya lagi, bisa nonton di YouTube-nya Snack Video, Fanpage Facebook, Instagram, TikTok. Wah, jadi semua Snack Video juga ada. Semua media sosial ada ya, Pak Ji? Ada, langsung. Apa sih yang nggak ada di Syariah Mobilindo? Satu-satunya di Indonesia. Nah, Pak Ji, terima kasih banyak nih udah nemenin saya. Walaupun lagi sibuk-sibuknya, sempet-sempetin nemenin saya. Udah pastinya. Jadi itu, tadi no gimmick-gimmick ya untuk harganya. Langsung saja di screenshot, langsung WhatsApp ke nomor saya. Pak Ji, terima kasih banyak sudah mengganggu waktunya. Amin. Langsung saja kasih pantun, Pak Ji. Gimana nih? Ada tank nabrak kayu. Apa tuh? Thank you. Iya, thank you. Tomat. Thank you so much. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.